Wasit Van Chai dari Thailand. Kita bersama dapat mengikuti partai tunggal putra antara Miss Bun Sidek dari Malaysia dan Morten Frost Hansen dari Denmark. 0-0, Miss Bun Sidek serve. Masuk, dibiarkan saja oleh Miss Bun Sidek. Sekarang serve is over. Keluar. Serve is over. Miss Bun Sidek serve. 0-0. Backhand smash yang tiba-tiba dari Miss Bun Sidek meraih angka pertama baginya. 1-0. Service over. Morten Frost Hansen akan melakukan serve. 0-1. Smash menyilang dari Miss Bun Sidek mematikan perlawanan Morten Frost Hansen. Sekarang shuttlecock berpindah tangan kembali. Miss Bun Sidek serve. 1-0, set pertama. Ternyata masuk, kontrol lapangan yang kurang cermat dari Morten Frost Hansen. 2-0. Keluar, serve is over. 0-2, Morten Frost Hansen serve. Empat kosong, placing ball yang baik dari Miss Bun Sidek banyak sekali mematahkan perlawanan dari Morten Frost Hansen. 4-0 sekarang set pertama. Miss Bun Sidek serve. Masuk, dikira keluar oleh Morten Frost Hansen. Sekarang unggul 5 atas lawannya Miss Bun Sidek. Sementara kita lihat Morten Frost Hansen menyeka keringat. Ya, pertandingan dilanjutkan kembali. 5-0, Miss Bun Sidek serve. Beberapa kali saudara-saudara Morten Frost Hansen tidak melihat bahwa ternyata shuttlecock masuk. Angka pertama lagi, sekarang 6-0.
Drop shot yang prima sekali dari Miss Bun Sidek, saudara-saudara, tidak berhasil dikembalikan oleh Morten Frost Hansen. Sehingga dia sekarang unggul dengan 7 angka. 7 lawan 0. Miss Bun Sidek akan melakukan serve. Tergesa-gesa, kami kira pukulan dari Miss Bun Sidek jatuh di daerah sendiri. Sekarang shuttlecock berpindah tangan, 0-7. Gagal pula meraih angka untuk sementara ini. Miss Bun Sidek kembali akan melakukan serve pada saat kedudukan 7-0. Kali ini benar-benar keluar. Serve is over. Morten Frost Hansen akan melakukan serve pada saat kedudukan 0-7. Smash yang menyilang merupakan banyak drop shot, saudara-saudara. Chop smash dari Miss Bun Sidek mematikan langkah perlawanan dari Morten Frost Hansen. Serve is over, 7-0. Keluar, kembali shuttlecock berpindah tangan, 0-7. Kali ini angka pertama diraih oleh Morten Frost Hansen. 1-7 set pertama. Ternyata keluar lob dari Morten Frost Hansen, service over. 7-1. Walaupun diterima tetapi menyangkut net. Akhirnya shuttlecock berpindah tangan, Morten Frost Hansen serve, 1-7 set pertama. Chow Smith kali ini menyangkut net, angka pertama lagi bagi Morten Frost Hansen, 2-7. Tiga lawan tujuh. Smash dari Morten Frost Hansen tidak berhasil dikembalikan oleh Miss Bun Sidek. Ternyata keluar. Sekarang shuttlecock berpindah tangan. 7-3. Pukulan Miss Bun Sidek menyangkut di net, jatuh di daerah sendiri. Serve is over. Morten Frost Hansen akan melakukan serve pada saat kedudukan 3-7. Menyangkut di net. 4-7.
tidak berhasil melampaui net pukulan menyilang dari Miss Moon Sidek. Sehingga angka bertambah lagi sekarang, saudara-saudara, 5-7. Kalau tadi Morten Frost Hansen ketinggalan 0-7, sekarang dia berhasil mendekati angka 7 ini dengan perbedaan 2 angka saja. Masih tetap Morten Frost Hansen yang akan melakukan serve pada saat kedudukan 5-7 set pertama. Masuk, nampak sekali penyesalan wajah Morten Frost Hansen. Service over, Miss Moon Sidek serve 7-5. Smash yang menyilang, saudara-saudara, dari Morten Frost Hansen tidak berhasil dikembalikan oleh Miss Moon Sidek, sehingga angka masih tetap 7 bagi Miss Moon Sidek. Sekarang Morten Frost Hansen yang akan melakukan serve 5-7 set pertama. Tidak berhasil pula melampaui net. Sekarang hanya perbedaan 1 angka, 6 bagi Morten Frost Hansen dari Denmark, 7 bagi Miss Moon Sidek dari Malaysia. Kali ini keluar 7 sama, saudara-saudara, bagi kedua pemain ini. Memang cukup ketat, saudara-saudara, 13 menit sudah angka baru sampai 7 antara Morten Frost Hansen dari Denmark ini dan Miss Moon Sidek dari Malaysia. Chop smash menyilang dari Miss Moon Sidek, tidak berhasil dijangkau oleh Morten Frost Hansen. Miss Moon Sidek serve 7-7 set pertama. Ternyata keluar kali ini smash menyilang dari Miss Moon Sidek. Walaupun dapat diterima, tetapi kurang keras menyaguti net. Kembali shuttlecock berpindah tangan. Miss Moon Sidek serve 7-7. Kali ini Miss Moon Sidek unggul dengan 8-7. Sembilan lawan tujuh. Shuttlecock diganti, saudara-saudara. Masih Miss Moon Sidek yang akan melakukan serve 9-7 set pertama.
ternyata keluar. Bola diserobot tadi oleh Morten Frosthansen, sekarang 10 bagi Miss Bunsidek. Smash yang cukup keras dari Morten Frosthansen tidak berhasil dikembalikan oleh Miss Bunsidek. Morten Frosthansen akan melakukan serve pada saat kedudukan 7-10 set pertama. Ternyata keluar, saudara-saudara. Smash yang ketiga kalinya. Sekarang angka pertama bagi Morten Frosthansen. 8 lawan 10. Keluar backhand drive dari Morten Frosthansen. Miss Bunsidek serve. Tambah satu angka, saudara-saudara, bagi Miss Bunsidek, 11 lawan 8. Kami kira cukup melelahkan bagi kedua pemain ini, karena benar-benar bermain ketat sekali antara Miss Bunsidek dari Malaysia dan Morten Frosthansen dari Denmark. Keluar. Service over. 8-11. Masuk. Ya, 9-11. Hanya dengan gerak tipu saja, Miss Bunsidek melancarkan smash ke sebelah kiri dari Morten Frosthansen. Service over, 11-9. Keluar, service over, 9-11. Baik sekali, smash menyilang dan masuk, tidak berhasil dicapai oleh Miss Bunsidek. Angka sekarang 10 bagi Morten Frosthansen lawan 11 bagi Miss Bunsidek. Karena keluar, saudara-saudara, angka sekarang kembali sama kuat. 11-11. Angka sama kuat yang pertama adalah 7-7, sekarang 11-11. Ternyata keluar. Baru kali ini unggul Morten Frosthansen, saudara-saudara,
dengan satu angka, 12 lawan 11. Ternyata lob dari Mesbun Sidek masuk. Ya, pertandingan dilanjutkan kembali. Keluar saudara-saudara, kembali terjadi angka sama. Kali ini 12-12. Kita lihat gerakan tangan Morten Forssansen meminta izin kepada wasit dari Thailand yaitu Van Chai untuk meminum. Penonton sebanyak kira-kira mendekati 10.000 saudara-saudara masih tetap menyaksikan pertandingan babak semifinal Grand Prix di Jakarta tahun 83 ini. Mesbun Sidek serve 12 sama set pertama. Smash yang kedua menyangkut di net, maka angka 13 sekarang diraih oleh Mesbun Sidek lawan 12. Ternyata masuk saudara-saudara, 14 game point lawan 12. Ternyata keluar. Saudara-saudara, dalam waktu 26 menit set pertama ini dengan susah payah dimenangkan oleh Mesbun Sidek dengan 15-12 atas Morten Forssansen. Satu kosong untuk Mesbun Sidek. Angka pertama lagi sekarang 2-0. Masuk. Serve is over. Morten Forssansen akan melakukan serve 0-2 set kedua. Smash menyilang menyangkut di net. Angka pertama diraih oleh Morten Forssansen 1-2. Smash Mesbun Sidek menyangkut di net. Sekarang 2 sama. Smash menyilang dari Morten Forssansen, menyatu jatuh di daerah sendiri. Sekarang shuttlecock berpindah tangan, 2 sama. Tidak berhasil dikejar oleh Morten Forssansen, 3-2. Sementara shuttlecock diganti. Tidak jadi pergantian shuttlecock, ya 3-2. Mesbun Sidek serve.
Kali ini Chop Smith dari Morten Vos Hansen tidak berhasil diraih, dicapai oleh Musmus Sidek. Service over, 2-3. Terlalu pendek, menyangkut di net. 3 sama sekarang keadaannya. Baik sekali pukulan menyilang dari Morten Vos Hansen, tidak berhasil dicapai oleh Musmus Sidek. 4-3. Baik sekali saudara-saudara, permainan yang diperlihatkan oleh Morten Vos Hansen. Ya, unggul sekarang 2 angka, 5 bagi Morten Vos Hansen, 3 bagi Musmus Sidek. Tidak berhasil menambah angka Musmus Sidek. Sekarang service over, 11-3. Pukulan drive dari Musmus Sidek menyangkut di net. Sekarang 12-3. Kami kira Musmus Sidek akan menyerahkan saja set kedua ini, karena set pertama dia unggul dengan 15-12. Sekarang Morten Vos Hansen melakukan serve pada saat kedudukan 12-3. Kali ini smash keluar yang menyilang dari Morten Vos Hansen. Service over, 3-12. Keluar, angka bertambah bagi Musmus Sidek, 4-12. Tidak sampai saudara-saudara, 5-12. Chop Smith dari Morten Vos Hansen gagal menyangkut net. Sekarang 6-12. Smash yang keras menyilang dapat diterima oleh Morten Vos Hansen. Kemudian Musmus Sidek berhasil menjangkaunya. Sekarang service over, 12-6. Keluar, 13-6. Game point 6. Ya, masuk. Saudara-saudara, sekitar 14 menit saja. Musmus Sidek menyerahkan set kedua ini kepada Morten Vos Hansen dari Denmark dengan
6-15. Dengan demikian, set pertama, 20. Saudara-saudara, kita ikuti sekarang set ketiga antara Morten Vos Hansen dari Denmark dan Misbun Sidek dari Malaysia. 0-0. Smash tidak berhasil dikembalikan oleh Morten Vos Hansen dari Misbun Sidek tadi. Sekarang service over, 0-0 masih, set ketiga. Smash menyilang tetapi keluar dari Morten Vos Hansen. Angka pertama diraih oleh Misbun Sidek, 1-0. Tidak sampai pengembalian dari Misbun Sidek. Service over, 0-1. Permainan net menyilang dari Morten Vos Hansen, tidak berhasil kembalikan dengan baik oleh Misbun Sidek. Sekarang keadaan sama kuat, 1-1 set ketiga. Set pertama saudara-saudara, 12-15 untuk Misbun Sidek. Set kedua, 15-6 untuk Morten Vos Hansen. Keluar pukulan Misbun Sidek, Morten Vos Hansen unggul 1 angka, 2-1. Smash yang keras tidak berhasil dikembalikan dengan baik oleh Morten Vos Hansen. Service over, 1-2. Smash dari Morten Vos Hansen menyangkuti net, 2-2 sekarang kedudukannya. Masuk. Shuttlecock berpindah tangan. Ya. Kami kira saudara-saudara Morten Vos Hansen melaporkan tentang linesman yang mungkin dianggap ragu-ragu, tetapi dijawab bahwa itu urusan saya. Demikian mungkin kira-kira yang dijawab oleh Van Chai, wasit yang memimpin pertandingan ini. Angka pertama bagi Morten Vos Hansen, 3-2. Ya, masuk. Betul, wasit melihat bahwa itu masuk. Walaupun tadi memang benar-benar kedua pemain ini memperlihatkan kebolehan masing-masing dalam pukulan. Sementara ada bagian lapangan yang agak licin, wasit memerintahkan supaya dikeringkan agak lebih cepat. Ya, pertandingan dilanjutkan kembali, 2-3. Kali ini Misbun Sidek menyangkuti net, jatuh di dar sendiri. Service over, 3-2. Morten Vos Hansen dari Denmark akan melakukan serve.
sambil melompat saudara-saudara, tetapi Morten Vos Hansen melancarkan smash, diterima mungkin licin bagian lapangan ini, tapi kami kira footwork yang tidak begitu sempurna tadi ketika melancarkan smash hingga Morten Vos Hansen terjatuh. Harus sekali lagi disapu supaya lebih kering lagi. Ya, pertandingan saudara-saudara dilanjutkan kembali. Keadaan masih tetap 2-3. Sekarang serve akan dilakukan oleh Miss Bun Sidek. Gagal pula Miss Bun Sidek mengembalikan pukulan cepat tadi dari Morten Vos Hansen. Sekarang serve is over. 3-2. Pukulan pendek dari Morten Vos Hansen bergulir di atas bibir net, agak sulit dikembalikan oleh Miss Bun Sidek, sehingga sekarang dia unggul 2 angka, 4-2. Backhand smash yang tiba-tiba dari Morten Vos Hansen mematikan perlawanan dari Miss Bun Sidek. 5-2 sekarang. Smash jaraknya terlalu jauh dari badan Morten Vos Hansen, sukar dijangkau. Serve is over. 2-5. Miss Bun Sidek akan melakukan serve. Angka bertambah bagi Miss Bun Sidek, 3-5. Ternyata keluar lob dari Miss Bun Sidek. Shuttlecock berpindah tangan, 5-3, set ketiga. Set pertama 12-15 saudara-saudara untuk Miss Bun Sidek. Kemudian set kedua 15-6 untuk Morten Vos Hansen. Keluar. Service over. 3-5. Ternyata keluar. Ya, 4-5. Service over, sekarang Morten Vos Hansen akan melakukan serve pada saat kedudukan 5-4. Keluar pukulan pendek dari Miss Bun Sidek, 6-4. Tidak berhasil dikembalikan oleh Morten Vos Hansen. Serve is over. Miss Bun Sidek akan melakukan serve pada saat kedudukan 4-7, set ketiga. Keluar
Smash menyilang dari Morten Frosthansen. Angka bertambah bagi Miss Bunsidek, 5-7. Miss Bunsidek tertipu, saudara-saudara. Mungkin dia memperkirakan lob ke belakang, tapi ternyata menyilang. Drive ke sebelah kanan badannya, sekarang service over. Kali ini kalah dalam duel Morten Frosthansen, service over, 5-7 masih. Walaupun dapat diterima, tetapi tidak sampai, tidak berhasil melampaui net. Shuttlecock berpindah tangan, Morten Frosthansen serve, 7-5, set ketiga. Ternyata keluar. Shuttlecock berpindah tangan, 5-7. Kali ini masuk, kembali berpindah tangan, saudara-saudara. Belum berhasil menambah angka Miss Bunsidek, masih tetap 5. Morten Frosthansen, 7. Keluar 8-5 berarti perpindahan tempat terjadi. Saudara-saudara, kedua pemain ini memperebutkan siapakah yang akan berhasil memasuki babak final untuk berhadapan dengan pemenang antara Luan Jin dari Republik Rakyat Cina dan Prakash Padukone dari India. Sedangkan yang kalah akan bertanding lawan yang kalah pula. Set pertama, sekali lagi saudara-saudara, Morten Frosthansen kalah 12-15 dari Miss Bunsidek, sedangkan dia unggul pada set kedua 15-6. Dengan demikian terjadilah sekarang set perpanjangan, dan untuk sementara Morten Frosthansen unggul dengan angka 8-5. Tidak berhasil melampaui net, service over, 5-8. Miss Bunsidek serve. Keluar pukulan dari Morten Frosthansen, 6-8. Keluar, service over, 8-6. Morten Frosthansen serve. Pukulan yang tiba-tiba dari Miss Bunsidek tidak berhasil dikembalikan oleh Morten Frosthansen. Sekarang service over, 6-8. Baik sekali, masuk dikira keluar oleh Morten Frosthansen. Sekarang angka berubah, 7-8. Ya, betul masuk. Baik umpire maupun linesman menyatakan masuk. Service over, 8-7. Keluar pukulan melebar dari Miss Bunsidek, 9-7.
Walaupun dapat diterima oleh Morten Frost Hansen, tetapi pukulan yang tiba-tiba dari Miss Bunsidek tadi akhirnya keluar. Sekarang Shuttlecock berpindah tangan. 7-9 set ketiga. Smash yang keras tidak berhasil dikembalikan oleh Miss Bunsidek. Service over. 9-7. Backhand smash dari Morten Frost Hansen menyakuti net, jatuh di daerah sendiri. Shuttlecock berpindah tangan. Miss Bunsidek serve 7-9. Masuk. Ya. Service over. 9-7. Ternyata pukulan menyilang dari Miss Bunsidek menyakuti net, saudara-saudara jatuh di daerah sendiri. Angka bertambah bagi Morten Frost Hansen. 10-7. Smash keluar pula dari Miss Bunsidek. 11-7. Pukulan yang tiba-tiba dari Miss Bunsidek mengenai badan Morten Frost Hansen. Dengan demikian, sekarang Shuttlecock berpindah tangan. 7-11 set ketiga. Miss Bunsidek serve. Pukulan pendek, drop shot dari Miss Bunsidek. Ternyata jatuh di daerah sendiri, belum berhasil menambah angka. Sekarang pindah tangan Shuttlecock 11-7. Smash yang keras tidak berhasil dikembalikan oleh Morten Frost Hansen. Service over 7-11. Angka sekarang bertambah, saudara-saudara, karena menyangkut di net. 8 bagi Miss Bunsidek. 11 bagi Morten Frost Hansen. Ternyata saudara-saudara, smash Miss Bunsidek menyangkut di net, jatuh di daerah sendiri. Shuttlecock berpindah tangan. 11-8. Cukup mendebarkan pertandingan set ketiga ini antara kedua pemain. Service over, saudara-saudara, karena tadi Miss Bunsidek tidak berhasil mematahkan perlawanan Morten Frost Hansen. Sekarang dia akan melakukan serve pada saat kedudukan 8-11 set ketiga. Angka bertambah lagi bagi Miss Bunsidek, 9-11. Smash yang cukup keras
menambah angka menjadi 10 sekarang lawan 11. Agak tanggung pengembalian dari Miss Bunsidek memudahkan sekali bagi Morten Frost Hansen untuk melancarkan smash. Service over. 11 lawan 10. Keluar 12 lawan 10. Ternyata keluar, walaupun Morten Frost Hansen terjatuh dan out of position, ternyata pukulan Miss Bunsidek keluar, sehingga angka sekarang menjadi 13 bagi Morten Frost Hansen, 10 bagi Miss Bunsidek. Lapangan bekas jatuh, dikeringkan, cukup mendebarkan saudara-saudara. Pertandingan antara kedua pemain ini kami golongkan pemain-pemain top di dunia ini, baik dari Denmark maupun Malaysia, di samping pemain-pemain lain baik dari Republik Rakyat Cina maupun Indonesia. Ya, sementara ini lapangan sudah kering, dapat dilanjutkan kembali pada saat kedudukan 13 lawan 10 set ketiga. Masih ada kesempatan untuk Miss Bunsidek. Berhasilkah dia menyamakan kedudukan sehingga membuat jus ataukah tidak? Kita nantikan. 10-13. Ternyata keluar backhand smash dari Morten Frost Hansen. Angka bertambah bagi Miss Bunsidek. 11 lawan 13. Kami kira kedua pemain ini mengeluarkan spurt-spurt terakhir, saudara-saudara. Tenaga-tenaga simpanan, nafas-nafas simpanan untuk meraih kemenangan dalam babak semifinal ini. Ya, pertandingan dilanjutkan kembali. 11-13. Keluar smash dari Morten Frost Hansen. 12 lawan 13. Kali ini smash Morten Frost Hansen yang diarahkan kepada badan Miss Bunsidek tidak berhasil dikembalikan. Service over. Morten Frost Hansen akan melakukan serve pada saat kedudukan 13 lawan 12 set ketiga. Kali ini smash Morten Frost Hansen ngawur, saudara-saudara. Tidak menyentuh net, bahkan jatuh di bawah. Shuttlecock berpindah tangan. 12 lawan 13. Kita nantikan sekarang, wasit akan bertanya kepada Morten Frost Hansen sebagai pemain yang meraih angka 13 yang pertama.
Kita lihat dua jari diacungkan oleh Morten Frost Hansen, berarti angka 15 saja yang dicari. 13 sama. Keluar, berarti Miss Bun Sidek meraih 14 match point lawan 13. Sudah berjalan 26 menit saudara-saudara set ketiga ini. Siapa yang keluar sebagai pemenang kita nantikan. Masih ada kesempatan bagi Morten Frost Hansen. 13 lawan 14. Cukup seru saudara-saudara antara dua pemain ini. Masing-masing memiliki stroke yang baik sekali. Gerak tipu. Dalam hal memukul bola. Ya, dilanjutkan kembali. 13. Morten Frost Hansen, 14 Miss Bun Sidek. Masuk 14 sama. Ah, ternyata saudara-saudara karena 14 diraih oleh Miss Bun Sidek, maka Miss Bun Sidek mengharapkan jus 3. Ya. Memang ini wajar dalam permainan bulu tangkis ini saudara-saudara. Miss Bun Sidek meraih angka 14 yang pertama, sekarang dia mengendaki jus 3. Jadi keadaan sekarang 0-0. Satu kosong. Di sini ada baiknya pula saudara-saudara Miss Bun Sidek mengharapkan jus 3 karena tidak sudah selesai. Sekarang 1-0, kita nantikan apa yang terjadi berikutnya. 2-0 match point saudara-saudara bagi Morten Frost Hansen. Angka kritis bagi Miss Bun Sidek. Kita nantikan. Masuk. Ya, saudara-saudara, kita lihat Morten Frost Hansen dengan penuh kegembiraan berhasil memenangkan duel yang cukup mendebarkan ini, saudara-saudara. Set ketiga dalam waktu 29 menit. Dengan angka 17-14. Saudara-saudara, set ketiga ini memang benar-benar mendebarkan. Ketika tadi 13 sama, Morten Frost Hansen tidak menghendaki jus, tapi langsung saja sampai 15. Kemudian karena 14 yang pertama diraih oleh Miss Bun Sidek, maka Miss Bun Sidek